Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Kita prosesnya ya, kalau yang jauh-jauh
pas kita pulang itu lagi. Jadi sorry, jadi yang kita maksud itu kayak orang pinter bisa nyembuhin lah. Iya, yang bisa nyembuhin soal hal-hal mistis gitu yang ada di dekat wilayah tersebut gitu. Kebetulan memang orangnya di situ gitu. Ya. Jadi langsung kita bawa ke situ. Pertolongan pertama lah ya. Itu mana nih? Iya. Dan yang tenang ini juga kayak berontak gitu ya, kayak nolak gitu. Nggak bisa gitu langsung. Nggak apa-apa. Iya. Bisa kan kita nggak keluar loh, kita sabarin. Kalau di luar itu ada. Tapi sadarnya dari polisi yang tidak saja. Iya, kayak kosong. Kosong. Bukan dia banyak lagi. Dia nggak bisa. Tapi kayak persis aja, gak salah-salah.
sadar bukan kayak gitu karena dia lebihnya nggak tahu itu gambar dengan lebihnya nggak tahu dia pengen ke lapangan karena dia tahu iya itu bukan mereka cerita dia kayak normal tapi 50-50 gitu bukan dia kayak setengah sadar tapi itu sadar ketawa sendiri iya ketawa sendiri sih asli asli tiba-tiba aja asli dan jadi dia nggak pulang. Dia nggak pulang. Kita takut sama abangnya. Ini kita kenal sebenarnya. Tapi ini dia kelak. Kita bawa kita ke kayak seperti maksudnya kita ini nggak bisa ini sebuah kebanyakan. Nah, dibawa dan kemudian keluarga kita ini kita bawa itu open minded ya. Iya, maksudnya enggak menolak. Jadi enggak menolak. Ya mungkin kenapa? Karena mungkin karena menolak juga ya, karena menolak. Dia di situ. Jadi dia kita bawa ke situ, diobatin. Jadi diobatin dari tempat di situ itu. Karena satu dipanggil itu ngomong ya? Iya, di komplek itu sama ya. Ada sama juga? Karena kita seperti nanti bulan berikutnya kemarin ada kita mengingat dan sudah kita sekolah bantu sih tapi nggak sekolah karena pas tadi itu udah usaha lah usaha menjadi kita itu kita sekolah jamaah coba dulu kayak di tempat itu lah cek tempat apa sih biasa dia. Tiba-tiba dia kayak dia ngomong, "Itu kan
ya tanda nih, berarti ya tanda nih. Kalau menurut gue ya, ini setannya kayak ini gak sih? Kayak speak buat normal gitu, terus tiba-tiba ngomongin lagi. Pura-pura ya, tanda ya? Pura-pura gitu. Makanya ya, dulu seperti ini. Soalnya yang pertama bilangnya udah di kemarin ya, di masih botol kan? Empat ternyata masih lama, masih sama kan? Biasanya yang kayak gini. Empat orang obatnya. Dan gak tau itu di tengah lapangan kan ya? Di antara SMP dan SMP. Di tengah lapangan. Gitu kan? Yang selalu ini kita mau kita mau berjumpa. Iya kan? Itu kan di bulan botol lah, tapi kita nggak tahu lagi sih ya. Kita dikira tuh mau ini deh, kita kemudian kita tadinya mikir ini udah tuh tetep tuh ini cewek nangis ketawa terus kayak tunjuk diajak komunikasi bisa. Kamu dari siapa sih, kamu siapa, kamu mau ketemu siapa, itu bisa jawabnya udah. Ya, ada lah kalau kita salah satu di sini juga ada ya. Di sini ada kan nunjuk lah ya. Sampai nunjuk gitu. Lu bayangin cewek muka polos, tiba-tiba nunjuknya sebelum nunjuk. Iya banget. Sebelum kamu datang, kamu sudah ada reaksi. Apa reaksi? Aku. Aku.
Walaupun kita tahan semua, ibu mau kamu, padahal cuma baru jemput tuh. Itu belum ya. Dan itu nggak datang. Kalau mau cuma datang, dia kita pegangin, dikasih apa ya? Ada dikasih apa? Kamu langsung ada sih? Ada dikasih apa langsung pakai langsung? Kan singgung itu apa yang berarti? Bolu balik kita kayak gimana pas ngomongan kita itu kita tuh capek banget ya maksudnya itu bukan sadar 2-3 hari sebelumnya kan sadar di waktu itu nggak pakai capek ini udah capek pakai cerita itu capek banget tuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya.